Alright, assalamualaikum kepada semua yang baru masuk. Selamat datang ke video stream highlight Sifudin. Hari ni kita nak bincang sikit pasal hal topi Boboiboy. Topi beliung actually yang agak kecoh di media sosial, especially dekat my media sosial. Saya rasa semua orang dah tahu kan. Abang rasa korang dah baca ni, baik kita baca dan abang akan tunjuk abang punya komen pula. Lepas tu, so kita tengoklah sama-sama. So Cik Nizam post benda ni pada 24 April. Cik Nizam cakap, ada yang bertanya Bindara ni movie ke? Bukan, Boboiboy Bindara ni adalah siri yang ditayangkan Raju nanti. Jumlah episod Boboiboy Bindara adalah 6 episod. Very nice, ada 6 episod, enough. Okay, macam Boboiboy Galaxy, sorry. Memang ada peringkat awal kami ada berbincang untuk menayangkan Boboiboy Bindara dalam format movie, tetapi atas beberapa faktor seperti kesesuaian masa dan perubahan pipeline produksi, kami berpendapat lebih sesuai untuk Boboiboy Bindara kekal dalam bentuk siri. Fun fact, okay, fun fact, sebenarnya Boboiboy Galaxy Sorry pun diorang ada plan yang sama. Actually, fun fact, Boboiboy Galaxy Sorry pun masa premiere tu, masa yang first tengok tiga, kita orang dapat tengok 3 episod kan, actually most ada pernah plan untuk tunjuk like semua episod, 6 episod dalam satu hari, but because of time and pasal masa and bla 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 adalah sebab-sebabnya most tadi saya untuk tunjuk 3 episod je kat kita orang. Kalau tidak, kita orang basically akan dapat satu movie daripada awal sampai habis ke semua 6 episod. Dan dia punya cara penunjukan dia berbezalah, sebab movie punya kualiti tu lain sikit lah, okay, daripada yang dekat TV dekat Netflix. So kita orang patutnya dapat movie quality 6 episode, tapi masa tak ada masa, so kita dapat 3 episode saja, quality movie lah, quality TV. Itu fakta menarik, okay, korang tak tahu kan, ni korang tahu dah dekat dengan Boboiboy Galaxy Bindara dah. Okay, Mos tak ada nak buat benda tu tapi tak jadi. So ni lebih kurang samalah. Walau bagaimanapun, mereka beberapa perubahan telah kami lakukan kepada Boboiboy Bindara versi animasi berbanding dengan dari versi komik. Antaranya adalah design kesatuan Bindara. Kami olah semula untuk lebih sesuai dengan planet Bindara yang bertemakan serangga. I dah pernah buat video ni dekat TikTok. And actually, ada tak cerita dekat live stream? I'm not sure. Dekat TikTok ada buat. Dekat live stream pun ada. Ni logik lah untuk Bindara bla bla bla. Itu dia punya basically behind the reasoning lah. Dan kita semua tahu terus. Dan ramai still tak suka. Dekat Twitter ramai still tak suka. Ramai still cakap design dah cantik, kena bertukar. Tak kisahlah Bindara ke serangga ke, still tak payah tukar. For me, I don't care, I don't mind. Seriously, abang tak kisah, sebab ini bukan benda besar. Diorang tukar design kesatria ni, kita akan tengok dalam 1-2 episod and then it's gone. Kesatria punya armor is gone. Kenapa kita nak bergaduh dengan semua orang pasal 2 episod? Like why? Plus, the design makes more sense sebab Bindara punya armor yang buat kenapa nak rupa macam manusia. Faham tak? Kan? Bindara punya armor mesti rupa dia macam haiwan lah. Okay? Dia macam macam Power Rangers. Kan? Power Rangers merah, rupa dia sikit macam T-Rex. So nanti robot dia T-Rex macam tu. Dia macam tema. Yang biru dia macam Stegosaurus. Yang pink Pterodactyl, you know? Dia macam ada tema dekat topeng dia semua. So basically benda the same thing lah kan. So kenapa nak ikut manusia punya design? So it makes sense. I already don't care, don't mind. Like okay, fine, good, whatever. Okay, itu untuk kesatria lah. Boboiboy beliung juga diperbaiki supaya lebih kelihatan Boboiboy. Kami rasakan tanpa kehadiran topi, Boboiboy beliung hilang identiti sebagai Boboiboy. I don't like this. Okay, abang sampai hari ni pun masih tak berapa suka dengan idea yang Cik Nizam cakap ini diperbaiki. Maksudnya tiada topi tu adalah satu benda yang buruk. So mau tetap asa perbaiki untuk tambah topi. So I don't think so. I think in my opinion, sebagai peminat yang dah tengok Boboiboy beliung daripada tahun 2022, sama macam korang kan, topi tak ada is better. Just for tahap 3. Untuk tahap 3 sahaja. So bila dia cakap diperbaiki, apa rasa macam kecewa macam, oh, so itu is the most, what is this, you know? And also, you know, without the topi, you can see the rambut, blah 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 blah. It makes sense, you know, to tak ada topi tu lebih masuk akal. Okay, so abang macam, alamak, apa ni? What is this? Ni abang ni, abang. Dia hantar dekat group Telegram, dia macam, Abang Din, ada bad news. Lepas tu dia hantar, ni sikit je Cik Nizam punya ni. Dia copy paste, dia screenshot bahagian ni je abang. Memang ingat aku tak lupa. Abang ingat abang lupa ke abang? Tapi bagus bang, thank you bagi tahu.
Jalan cerita masih sama tapi ada beberapa perubahan untuk kelancaran cerita dan kesesuaian dalam format animasi. Ada juga beberapa babak baru bagi memberikan kelainan pada versi animasi. Harap-harap babak baru ni tak sikit lah. Okay, harap-harap banyak. Kami di Monster faham anda ada banyak pendapat dari pihak fans dan penonton. Kami ambil maklum dan kami juga faham kami tidak dapat mengembirakan anda semua. Namun, kami di Monster sentiasa akan melakukan yang terbaik untuk anda semua. Okay, so basically Cik Nizam cakap, okay, so kita faham, kita tak boleh nak happykan semua orang. Cik Nizam refer pasal serangga punya team tu dekat Ama. Little did Cik Nizam know that the explosion is going about to be bigger. Okay, lagi teruk lepas tu sebab topi. And I am very sorry, I am one of them that yang meletup sikit. Okay, but abang tak tulis dekat Twitter ranting, maki-maki, nothing. Apa yang abang buat, very public opinion is this. Siapa yang tak tahu, tahu. Tak tahu, tak apa. Yang tahu, bagus. This is Instagram. So, dekat Insta, abang ada buat something very stupid lah basically. Not stupid lah. Abang just bagi tahu pendapat abang and abang tak rasa bahasa abang kasar. Dan abang cuba bayangkan abang just bagi tahu apa yang abang rasa. Okay, so abang cakap dengan Cik Nizam. Ni post tadi tu kat Facebook lah, tapi ni abang balas dekat Insta. Abang cakap dengan Cik Nizam, jujurnya saya lebih suka tahap 3 tanpa topi. Pandangan saya, ketiadaan topi tu tidak mengubah apa-apa pun. Semua orang tahu, kenal yang mereka tonton itu adalah Bobo Boy dan sedikit perubahan tak akan mengubah identiti Bobo Boy. So abang basically cakap, what do you mean Bobo Boy with topi is identity? Okay, tapi lepas tak diorang cakap, bayangkan kalau Luffy tak ada topi. So macam tak nampak Luffy tu Luffy tanpa dia punya straw hat tu. Like, I'm like, you know what, that makes sense. That makes sense. But at the same time, Luffy tak semestinya kena sebagai topi kan. We still know that topi is coming back to Luffy. You know, like basically that's the story, but doesn't matter. Pertama cakap, identiti Bobo Boy bukan pada jati diri dia. Identiti Bobo Boy bukan kepada jati diri dia. Identiti Bobo Boy bukan kepada jati diri dia, bukan pada pakaiannya. So abang macam persoalkan kat Cik Nizam. Cik Nizam, bukan ke topi tu Bobo Boy pergi perangai tu adalah identiti dia, bukan dia punya pakaian? Kan? Takkan pasal pakaian kita nak kena buang Bobo Boy punya. Like, Bobo Boy bukan Bobo Boy kalau dia tak pakai topi. Faham tak? Abang nak bandingkan dengan Superman. Dia macam Superman pakai cermata, dia bukan Superman lagi. Dia jadi Clark Kent terus. Faham tak? Dia jadi macam benda berbeza. So, Bobo Boy kalau buka topi, dia bukan Bobo Boy lagi dah. Faham tak? Abang rasa macam tu. Macam, itu ke apa yang berlaku kat sini? Tu abang macam agak sedikit. Macam, what is this, you know? So, I got a bit heated lah. Tak tipu. Pada saya, ketiadaan topi itu lebih baik sebab itu menunjukkan yang Bobo Boy dah bersedia untuk mengorak langkah ke alam kematangan. Tiada topi menunjukkan yang Bobo Boy dah sedia untuk berdikari seperti mana yang Amato mahukan. Kebetulan pula, topi itu pemberian Amato kan? Sesuai sangat dah tu. Ini cuma pandangan saya, sir. Itu je, maaf kalau terkasar bahasa. I did say that, you know. Okay, I did say that. Okay, so abang balas macam ni. Dan abang dapat sambutan, which is 325 likes dekat komen post ni. Abang dah check orang lain lah. Orang lain punya likes semua lemah lah. Macam ni macam 50 lebih. Whatever lah. But mine, I got 325. Basically, ramai orang setuju lah dekat Twitter. Okay. So, I don't know if this is the case, but esoknya, selepas post yang ni, abang reply ni, esoknya Cik Nizam bagi ni. Bobo. So ada lagi post dari Cik Nizam, jom kita baca. So ini basically macam drama behind the topi situation lah, bukan pasal topi tu sendiri. Okay, apa simbolik di sebalik topi Bobo Boy? So basically abang tegur kat sini about topi punya symbolize. Apa yang topi tu simbol, apa yang abang bayangkan simbol topi tu? Sebab abang tahu simbol topi tu maksud dia pasal Bobo Boy. Apa yang Cik Nizam cakap ni sebenarnya abang memang dah tahu sebab abang dah diberitahu oleh Encik Kiyong Pin sendiri. Encik Kiyong Pin tu salah seorang founders Monster lah kalau korang tak tahu. Encik KYP abang panggil. Encik KYP sendiri yang bagi tahu abang benda ni. Abang macam excited gila untuk tahu benda tu. Abang dah buat video dan sebagainya.
So abang tahu ini maksudnya, but like abang dah pergi further tau. Bila abang komen dekat Insta ni, I went further in. Like abang cakap macam, abang tahu benda ni, so that is the basis. Abang dah tahu tu asas dia. Dan abang pergi cakap, oh ya, topi ni sebenarnya melambangkan bobo berdikari. Tak ada topi, basically bobo dah berdikari. Faham tak? Sebab biasa, abang pernah cakap, bobo ni bila dia tengah betul-betul lemah, dia dah kalah, so dia akan tercabut. So, itu maksudnya dia kehilangan harapan hidup dia, hope dia semula, macam yang kita akan baca depan ni. Tapi kalau bobo tengah kuat, dia tengah power up tapi tak ada topi, maksudnya buat apa? Maksudnya dia tengah berdikari lah. Dia macam, aku tak perlukan topi tu. Topi tu topi tu sementara je. Aku ni yang, aku kuat sebab aku lah. Macam tu lah, abang. Abang punya bayangan macam tu. So abang komen macam tu lah. Padahal Monster tak pernah cakap pasal benda ni. Ni abang punya, macam abang punya teori sendiri, abang punya apa, summary sendiri lah, abang punya conclusion sendiri. So Cik Nizam ambil keputusan untuk basically memperbetulkan abang punya abang punya komen ni dan buat post ni. Cik Nizam cakap, apa simbolik di sebalik topi Bobo Boy? Bobo Boy sering kehilangan atau terlepas topi ketika dia lemah dalam keadaan ketidakpastian. Ketika Bobo Boy bangkit atau mendapat dirinya semula, dia akan mendapat topinya. Dia akan mendapat semula topinya. Tapi Bobo Boy tapi topi Bobo Boy adalah simbol kebangkitan dan simbol keyakinan pada dirinya. So Cik Nizam dah cakap, you are wrong, sir. I'm like, oh, I know I'm wrong now. Okay. Tapi Bobo Boy sendiri adalah ikon unik untuk Adiwira ini. Topi Bobo Boy sendiri adalah ikon unik untuk Adiwira ini. Betul. Itu I setuju. Topi Bobo Boy is the iconic icon. Yes, it's right. Bobo Boy is topi. Topi Bobo Boy tu iconic untuk Bobo Boy. But it doesn't matter yang... Tapi macam, yelah, takpelah. Dalam penyelarasan semula versi animasi berbanding versi komik, topi Bobo Boy akan memainkan peranan penting dalam menunjukkan tahap pengawalan kuasa elemental tahap 3. So basically, topi ni akan menunjukkan pengawalan. Bila Bobo Boy tak pakai topi, Bobo Boy tak dapat kawal kuasa tahap 3. Dan bila Bobo Boy dapat kawal kuasa tahap 3, dia akan pakai topi. Itu basically apa yang Cik Nizam nak cuba sampaikan dekat sini. This is actually like a whole video. Abang boleh buat satu video penuh, but kita akan letak dalam video ni je lah. Okay, so spoiler. Dalam siri akan datang Jun ni, di Art Windara, Bobo Boy Beliung, kuasa elemental tahap ketiga akan kembali memakai topi. Tetapi ada ketika Bobo Boy Beliung tetap akan beraksi tanpa memakai topi ikoniknya. Ini bergantung kepada keadaan perasaan Bobo Boy pada ketika itu. Apa pandangan anda tentang topi oren Bobo Boy? Itulah penutup posting Cik Nizam. So basically Cik Nizam confirmkan satu perkara, topi tu lepas ni akan digunakan untuk menunjukkan Bobo Boy boleh kawal ke tak kuasa tahap 3. Dan Cik Nizam juga confirmkan yang topi akan terbuka dalam Art Windara nanti. So dalam Art Windara nanti ada bahagian topi terbuka dan ada bahagian Bobo Boy akan pakai topi, menunjukkan yang Bobo Boy boleh mengawal kuasa tahap ketiga walaupun sementara. Itulah dia, okay, daripada posting Cik Nizam. Itulah pasal topi Bobo Boy. Saya nak cakap dengan Monster straight sekarang. Adakah orang Monster dalam live ni? Harap-harap ada. Harap-harap ada. I just want to say to Monster, sorry if I caused a havoc. Like, kalau saya buat kesalahan yang buatkan Monster makin parah, I'm sorry lah. Okay, sebab saya tak sengaja. Saya rasa saya bagi pandangan dan I feel like I'm quite respect. I don't know. I did this out of respect. Masa type ni memang tulis ayat semanis yang boleh. Bukan semanis, maksudnya sebaik boleh lah. Tak nak cakap kuang ajar lah orang kata. Tapi nampaknya macam tak betul juga. Dan saya termasukkan saya punya pandangan, saya punya teori instead of fakta. That is wrong with this lah. Cuma ini pandangan saya lah. Okay, saya rasa topi ni, itu yang sepatutnya topi ni tunjukkan juga. Cuma ni bukan benda yang betul. Ini cuma saya punya conclusion yang tak betul. Terima kasih jugalah kat Cik Nizam sebab post macam ni untuk membetulkan situasi. So komen saya tu dah tak relevan lagi. Except for the part yang saya cakap saya suka kalau dia tak pakai topi. Itu saya masih berdiri dengan saya punya opinion. I still prefer kuasa tahap 3 tak ada topi. No topi at all. So, bila like Bobo Boy nak berubah daripada tahap 3 ke Bobo Boy semula, dia akan macam like,
pakai topi bulat cing ah cerita macam like the topi is not there with tahap 3. But hope, but yeah, Cik Nizam dah confirm kat sini yang topi tu akan ada melambang dan topi tu akan memainkan peranan sebagai penunjuk pengawalan kuasa untuk tahap ke 3. Oh, by the way, ini meme yang Cik Nizam post semalam. Okay, pasal topi beliau. Okay, ini adalah meme yang agak saya kata macam saya rasa agak sedih lah. Bila saya tengok ni, saya rasa macam bersalah. Because I'm one of them lah. Okay, I'm one of these. I am this comic reader. Okay, comic reader yang basically buat monster. But I'm, abang tak. Seriously, niat dia bukan untuk menghina. Niat dia adalah untuk bagi pandangan sahaja. Yang menyakitkan adalah yang menghina tu. Yang menghina tu yang kuang asam lah. Okay, so I think that is it for the video. Yang dekat live, sabar eh. Jangan keluar dulu. Thank you for watching. Looking forward for Windara. Looking forward for Beliung pakai topi. Sebab nanti akan ada topi Beliung. Alright, that's it. Thank you for watching. Jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.